satpam itu gimana Pak? Jadi malam itu kan yang diperkirakan ada anak-anak yang biasa balap-balap liar lah, ya kan? Coba dibubarin sama security. Sama security, dia nggak terima, dia ngejar balik dan royal security. Kemudian ada laporan ke kami, kami datang ke sana, ternyata rombongan itu udah bubar. Ada satu kendaraan yang kita amankan, kedapatan di TKP ya, Pak? Siap. Ketinggalan ya? Iya. Makanya kita lagi penelusuran data pemilik kendaraan tersebut siapa, ya statusnya masih dalam penyelidikan. Berapa? TKP di mana sih, Pak? Apa? TKP di mana? Di... BSD Square. Apa? BSD Square. Ya, BSD Square. Di BSD Square, ya. Ada berapa orang kira-kira yang waktu itu ikut mengeroyok? Kurang lebih sekitar 15 ya. 15. Nah, itu remaja-remaja kan ya? Ya, BG-BG kayak gitu lah, yang biasa pada balap-balap liar mungkin ya. Karena kan biasanya kita memang kalau rutin operasi hampir setiap malam itu di atas-atas jam 12, jam 1. Dan rute yang sekarang ini ternyata di luar dari perkiraan kita gitu loh. Yang biasanya kita jalur Gading sampai Alam Putra, ternyata mereka mainnya di sini. Oke. Apa kebobolan atau gimana? Kenapa? Kecolongan atau gimana? Enggak sih, enggak kecolongan. Ya. Memang pada saat itu semua anggota juga nyebar. Anggota nyebar. Itu kejadian jam berapa ya Pak? Sekitar jam berapa? Di atas jam 00 ya. Jam 00? Nah. Oh di atasnya? Di atas jam 00. Pak, jadi korban itu diapain sama gerombolan ini? Dipukuli nah. Sampai diseret-seret katanya juga nggak diseret sih, nggak terlalu diseret lah, cuman memang luka. Apa aja lukanya Pak? Kepala lebam lah. Patah tulang juga nggak? Apa? Katanya sempat patah tulang juga. Nggak. Saat ini korban sedang diperiksa, karena baru buat laporan lagi diperiksa juga oleh penyidik. Okay. Untuk kendaraan yang diamankan lagi kita telusurin data penyidik. Ke depan bagaimana nih Pak? Kan ini berarti jadi salah satu lokasi untuk balap liar mereka nih Pak? Kalau salah satu lokasi untuk balap liar, enggak ya. Sekarang kita udah dari beberapa waktu yang lalu sudah kita antisipasi terus untuk balap liar sudah tidak ada di Serpong. Ini mungkin mereka masih mau coba-coba lagi nih.